Aku udah 50 puteran. Mau ngapain sih? Katanya mau vitamin. Kamu kenapa sih belakangan ini aku perhatiin beda banget? Apa yang beda sih? Perasaan kamu aja kali? Ada hubungan pertandingan sama si Alex nanti. Hah? Dia tuh gak sebanding sama kamu. Udahlah. Bapak kamu kan udah pernah bilang, jangan pernah anggap enteng lawan kamu. Gak tahu kamu kenapa belakangan ini tuh beda gitu. Kayak lebih banyak mikir. Jadi orang tuh gampang banget insecure. Kamu tuh harusnya optimis. Biasanya juga begitu. Malah paling semangat. Kalau gak gini aja, pulang dari sini, kita ke rumah. Kita makan malam sama bapak ya. Win, kamu jangan aneh-aneh deh, Win. Bokap kamu tuh lagi ada masalah keuangan. Jadi sensitif. Kalau aku datang ke rumah kamu, yang ada nanti aku disangka nagih utang lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa, nggak usah ke rumah. Tapi kamu harus jujur sama aku. Kamu kenapa? Aku dengar ada yang bayar kamu supaya kalah dari Alex. Bener? Ngomong apaan sih kamu? Gila kamu ya? Ya udah kalau gitu cerita dong sama aku. Kamu kenapa? Iya, aku jujur. Aku stres. Aku gugup. Masalahnya ini tuh bukan pertandingan pertama kamu. Pertandingan keberapa kali pun, ya tetap sama aja. Kamu tuh harusnya tahu ya, kondisinya sekarang tuh udah beda. Bapak kamu tuh udah tahu semuanya. Bapak kamu minta aku untuk nikahin kamu, dan aku gak mau main-main sama kamu. Kamu dengerin aku ya. Kamu gak bakal kenapa-napa. Dan kamu pasti bisa. Ngerti? Kok sini kok? Lo bilang sama dia, besok-besok lo Alex Scorpion latihan, harus ada perempuan kayak gini ya, biar ngelayanin gua kalau haus. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Gak usah diladenin, kamu duduk aja. Takut sama dia? Aku gak takut, duduk aja. Kemana? Hah? Takut lo sama gua? Woi! Gua gak ada masalah sama lo ya. Jadi lo jangan cari masalah sama gua. Lo inget ya? Ya lo lihat gua lagi ngomong sama lo. Cowok lo nih besok kalah sama gua, ya. Dan kalau dia kalah, lo jadi milik gua. Ya, bukan yang gimana-gimana. Lebih kayak ya budak ngelayanin rajanya lah. Wait, wait, wait. Coba tunggu. Oi. Oi, takut lo? Apaan sih lo? Thank you.
Angga, lu fokus ya. Jangan lu kepancing emosi. Paham? Lu datang ke sini bakal menang, bukan bakal kalah. Si Alek mah emang ngehe lah. Nyokapnya aja pengen ngelepehin dia kalau bisa. Biarin ya dia. Sekarang lu inget pesan gua. Jangan emosi. Oke? Okay? Dirga. Bang. Semoga dengan jubah ini, gua harap lu bisa jaga nama baik dan kehormatan nama Macan Arena. Malam Pak Barda. Sudah lihat? Belum. Nanti kita lihat petinju. Halo. Ya? Kenalkan, saya Deden. Oh. Ya, saya penyelenggara ini. Oh, iya, saya Lita dari agensi Dance. Halo. Silakan. Selamat malam. Ngomong saya banyak ya, petinju muda yang terbakar. Malam ini. Nah, bisa tuh dipilih pilih. Siapa tahu kan mau sponsor ini mana? Untuk menentukan kelas middleweight championship di sudut merah dengan 8 kali technical knockout dan 2 kali menang knockout dari Sasana Macan Arena. Ini dia, saya ini, Bu. Dan penantangnya di sudut biru dengan 5 kali menang knockout dan 2 kali menang technical knockout. Ale seluruh petinju saya pasti lebih keras. Kita lihat tekniknya nanti. Cover up.
Gue bilang tangan tutup, kenapa lu buka? Gue bilang blok buat teriakin, kenapa lu buka? Gue bilang slip, lu malah maju. Jangan dong, lu dengerin gue, oke? Oke, konsentrasi bagus dong. Ya? Buka apa-apa dia? Tidak! Ayo! Barja, maaf, saya harus permisi.